Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih gaya Ikis yang terbaru, di mana di sini Ikis lagi kesakitan dan juga histeris melihat jarum suntik. Ini adalah jadwal Bilqis Humairah Razak untuk divaksin. Lokasinya ada di sekolahnya nih. Anak hebat dan anak pintar. Dengan bersusah payah, akhirnya alhamdulillah hari ini Bilqis Humairah Razak mau nih divaksin. Walaupun dengan banyak drama, nangis dan juga takut disuntik nih. Bukan hanya Bilqis yang takut akan jarum suntik, Mimin juga sebenarnya takut nih. Tapi apa boleh buat ya, karena vaksin mencegah kita dari virus corona, jadi harus divaksin. Sehat semangat untuk Ikis, anak pinternya Bunda Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting, alhamdulillah akhirnya mau divaksin, gak jauh beda sama bundanya. Nangis juga gak apa-apa ya nak, buat sehat dan kekebalan tubuh kamu biar sehat ya cucu ibu, begitu tulis Mom Ayu Ting di akun Instagramnya. Dan status tersebut dikomentari oleh Rocky Cuan. Mantap Ikis, Ikis pemberani hebat, ujung-ujungnya bikin ketawa. Kintaro Aiting 92 Bilqis bikin ketawa katanya nih. Dan juga di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, di mana di sini juga mengunggah postingan yang sama dengan Mom Aiting. Di mana Ayu Ting Ting juga memberikan momen kebahagiaannya melihat Ikis menangis saat disuntik vaksin untuk yang pertama kalinya. Dan di sini Ayu Ting Ting juga menuliskan, finally alhamdulillah Ikis sudah vaksin pertama di sekolah. Walaupun nangis dikit ya nak, hehehe. Sama kayak bunda banget kamu nak waktu kecil. Kalau suntik juga nangis, hahaha. Sehat terus ya anak bunda. Buat teman-teman semua jangan lupa vaksin juga ya, kayak Ikis, begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Hari pertama vaksinasi untuk Bilqis Humairah Razak dan juga teman-temannya di sekolahnya nih. Ungkapan tersebut dikomentari oleh ibunda dari Ivan Gunawan. Alhamdulillah akhirnya mau juga, semangat. Dari Erik Halamin, hahaha. Gemos Ikis abis teriak langsung diem. Dari Bunda Erika Sudarsono, Bilqis pinter, sehat ya cucu Uti. Amin tante, dinotik langsung dari jawab nih oleh Mom Aiting. Dari Ruri Ataya, Ikis lucu banget, begitu disuntik dicabut jarumnya langsung diem, anak cantik anak pinter. Dari Hayat Cancer, lihat Bilqis disuntik mau ketawa, awalnya nangis, pas udah jarum masuk kaget langsung berhenti. Awalnya dok jangan sakit-sakit ya, WKWKWK Bilqis. Dan masih banyak lagi nih komentar berdatangan karena melihat aksi Bilqis Humairah Razak yang sangat lucu. Ketika dia suntik, pertamanya menangis dan setelahnya bikin tegang. Dan ada komentar dari si cantik Reza Lawang Sewu. Sehat selalu Ikis dan Bunda, terima kasih Reza Lawang Sewu atas komentarnya. Dari story Ratu, adik engkelnya nggak divaksin Bunda, hahaha. Dan inilah aksi dari Bilqis Humairah Razak yang hari ini divaksin pemirsa. Gemes dan bikin wah nih. Dan bagi sahabat semua, adik-adik yang masih belum divaksin, hayo kita vaksin agar sehat. Wah ngilu banget nih rasanya ya, langsung masuk tuh jarum ke dalam tubuh Ikis. Pokoknya saya selalu untuk Ikis, anak pinter baik dan solehannya Bunda Ayu Ting Ting. Gemes banget, wow. Jarumnya langsung masuk ya, subhanallah. Sehat untuk Ikis, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate
tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beauty skin yuk. Aku cuci muka dulu pakai facial wash whitening yang dapat mengangkat kotoran dan sisa make up. Lanjut pakai toner dengan kandungan niacinamide, saffron dan red seaweed-nya mampu mencerahkan dan merawat kulit. Day cream-nya mengandung moisturizer vitamin B3 dan ada UV filter-nya membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Malam hari jangan lupa pakai night cream-nya. Yuk pakai Astra Beauty Skin untuk Pegang tangan saya. Iya. Enggak pakai lu.